people changing like the seasons. They never giving reasons. With something I believe in, what we got going is deep shit. Oke guys, balik lagi di channel gue. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau berbagi string set lagi ya guys ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja guys, kita masuk ke pembahasan stringnya. Let's go. Oke guys, jadi di sini langsung aja kita ke pembahasan stringnya guys ya, dan cara untuk menggunakannya guys. Dan di sini guys, untuk stringnya itu udah dijelasin ya guys ya, untuk fungsi-fungsi dari stringnya. Nah yang atas ini untuk performance mode guys ya. Nah ini udah dijelasin ya guys ya. Nah yang kedua di sini untuk kill background process guys, untuk menutup proses background latar belakang HP kita guys ya. Sampai yang terakhir di sini ada boost network atau ping. Nah ini itu untuk ping kalian yang sering jumping guys saat kalian itu lagi bermain game, khususnya game online ya guys ya. Nah ini adalah stringnya. Nah jadi di sini guys, buat kalian yang mau download string set edit ini, langsung aja kalian download, link downloadnya ada di deskripsi video ini guys. Dan string ini guys work di HP root dan non root ya guys ya. Dan di sini kalian itu harus paste stringnya di system table ya guys ya. Di sini udah dijelasin kalau stringnya itu dipastekan di system table guys. Oke. Nah jadi di sini langsung aja kita buat layar belah ya guys ya, seperti biasa guys. Ini caraku ya guys ya. Nah kalau kalian nggak mau pakai cara ini, kalian bisa pakai cara kalian setelah kalian ya guys ya. Yang penting kalian paste aja ke aplikasi set edit kalian guys. Nah di sini kita langsung aja buka aplikasi set edit kita ya guys ya. Nah seperti ini guys tampilannya. Dan di sini kalian pilih aja system table ya guys ya. Dan di sini langsung aja kita salin semua stringnya ya guys ya ke aplikasi set edit kita guys, seperti ini guys. Salin untuk value-nya adalah 1 ya guys ya. Nah klik aja plus ada di new setting, paste di sini, save change, terus value-nya adalah 1 guys. Nah gini ya guys ya. Nah salin semua guys, salin semua ya guys ya stringnya guys. Nah gini guys. Nah yang kedua di sini ada kill background process, ini juga kalian salin semua ya guys ya. Untuk value-nya adalah false. Nah jadi gini guys. Nah jadi gini ya guys ya, langsung aja kita salin semuanya guys. Yang ini juga false ya guys ya, untuk value-nya guys. Nah gini. Yang ini juga false ya guys ya. Nah kita salin aja guys, pokoknya kalian tinggal salin-salin gini aja ya guys ya, semuanya guys. Nah jadi gini ya guys ya, jadi kalian salin aja semuanya. Kalau udah selesai nanti kalian tinggal paksa berhenti aja aplikasi set edit kalian guys, terus kalian tinggal nyalakan ulang ya guys ya HP kalian guys. Jadi gitu guys.
Oke guys, jadi gitu ya guys ya, cara untuk paste stringnya ke aplikasi set edit kalian. Nah kalau udah selesai di sini kalian keluar aja dari aplikasi set edit kalian ya guys ya. Dan di sini kalian tahan lama aja aplikasi set editnya, terus masuk aja ke info aplikasinya guys. Dan di sini kalian klik aja paksa berhenti ya guys ya. Nah seperti ini. Nah kalau udah kalian paksa berhenti, di sini kalian tinggal nyalakan ulang aja atau restart ulang HP kalian ya guys ya, untuk mengaktifkan string yang udah kalian paste tadi guys di aplikasi set edit kalian. Nah jadi gitu ya guys ya caranya guys. Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini. Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba stringnya, kalian download aja langsung, linknya ada di deskripsi video ini. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih guys, see you. Bye.